Aksi simpati terhadap tersangka MS yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kisaran kini menuai kecaman dari para advokat yang berada di dalam maupun di luar Kabupaten Asahan. Pasalnya, sebanyak 37 advokat membentuk tim pembela tersangka MS yang tersandung masalah tindak pidana korupsi pengadaan ternak lembu di Dinas Peternakan Kabupaten Asahan. Sebelumnya, para rekan simpatisan yang hadir melihat tersangka MS ditahan Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu sempat mengalami adu mulut dengan petugas. Tidak sampai di situ, kini masalah tersebut pun masih berbuntut panjang. Karena sebanyak 37 advokat yang berasal dari daerah Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Medan, dan Jakarta memberikan aksi simpati dan mendeklarasikan menjadi pengacara tersangka MS dalam konferensi persnya di sebuah kafe di Jalan Malik Ibrahim, Kota Kisaran. Hari ini, pertemuan ini terkait dengan pembentukan atau deklarasi tim penasihat hukum dari saudara kami Muhammad Sahlan. Jadi hari ini berkumpul para rekan-rekan advokat untuk mendeklarasikan diri dalam penanganan pembelaan saudara kita Muhammad Sahlan. Jumlah keseluruhan advokat yang bergabung dalam tim ini keseluruhannya 37 orang advokat. Dari Asahan Sumatera Utara, Rudianto melaporkan. Pekerjaan yang dilakukan oleh We'll be right back.